Anggota DPRD Jawa Barat ngarojong kawijakan Gubernur Jawa Barat anu bakal ngancokeun anggaran belanja kendaraan dinas ka mobil tur motor listrik. Cek salah seorang anggota DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa Karyaguna, pimpinan kudu mere contoh lebah ganti kebiasaan anu hade, nyaeta tina energi fosil kana energi listrik. Nalika diwawancara satu tas mie eling PWN Listrik Nasional di Gedung Sate Kota Bandung poe Senin isuk-isuk 2 November 2020, salah seorang anggota DPRD Jawa Barat Buki Wibawa Karyaguna ngeceskin dirina ngarojong kawijakan Gubernur Jawa Barat selesai jina belanja mobil tur motor listrik ke kendaraan dinas. Pangnak itu Gubernur Jawa Barat jadi contoh anu hade lebah ngaganti kebiasaan ketergantungan karena energi fosil jadi energi listrik. Saya kira memang kalau dipertimbangkan dengan krisis energi ya, kemudian krisis lingkungan hidup, saya kira kami dari DPRD Jabar menyambut baik lah apa yang ada dalam kebijakan yang akan ditempuh oleh Gubernur terkait dengan misalnya salah satunya juga kebijakan untuk belanja kendaraan itu dengan membeli mobil listrik gitu atau kendaraan listrik gitu termasuk motor. Saya kira kami menyambut baik ini. Apa anggota dewan juga membeli kendaraan dinas listrik ini? Kalau anggota dewan kan tidak dapat kendaraan langsung. Jadi mungkin kalau pimpinan ya. Saya kira memang harus memberi contoh dan gubernur sudah melakukan itu. Jadi karena gubernur itu role model ya untuk masyarakat, saya kira apa yang sudah dilakukannya menurut saya sih baik ya. Jadi gubernur sudah menggunakan mobil listrik, kemudian juga nanti artinya beliau menjadi contoh bahwa kita memang ke depan sudah harus mulai memikirkan bukan revolusi tapi memang penggantian kebiasaan gitu kan dari ketergantungan energi fosil ke energi listrik. Budi Hartati, Bandung TV.